Selamat datang kembali di channel Penembang Liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung saja di sini ada rekomendasi sebuah cloud mining ya. Di sini kita bisa memining 6 macam cryptocurrency ya. Nah, di sini kita lihat-lihat dulu untuk ke bawahnya teman-teman ya. Di sini untuk baru berjalan 3 hari ya di sini, jadi masih baru, dan untuk yang deposit baru 2033, dan untuk user ada 12.000 ya, sudah lumayan banyak ya untuk usernya. Dan ini untuk last depositnya di sini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Terus untuk last payment ini belum ada ya, jadi belum ada yang withdraw ya teman-teman di sini. Dan untuk pendaftaran kita akan mendapatkan 1000 GHS ya gratis, dan untuk minimum withdraw kita lihat, jadi minimum withdraw nanti kita lihat di menu withdraw di dashboard ya. Oke, langsung aja untuk pendaftarannya teman-teman, tinggal klik saja linknya yang ada di deskripsi ya, dan nanti kira-kira tampilannya akan langsung seperti ini teman-teman ya. Di sini teman-teman silakan masukkan username, full name, username, email, password, dan masukkan password lagi ya. Di sini saya juga belum mendaftar, jadi saya akan coba mendaftar untuk sekarang ya. Oke, jadi untuk email teman-teman silahkan gunakan email tumbal saja ya, jangan gunakan email utama teman-teman ya. Sudah pernah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya, jadi untuk mendaftar ke situs seperti ini gunakan saja email baru atau teman-teman buat khusus untuk garap mining ya. Oke, di sini saya sudah melengkapi data dan saya akan klik captcha-nya seperti ini. Kita akan selesaikan captcha-nya dulu ya. Sepeda lagi. Oke, selesai, kita klik register di sini. Oke, registration complete, please login, dan kita login ya. Klik captcha-nya lagi. Truk. Oke, selesai, kita login teman-teman. Nah, dan di sini yang langsung berjalan itu Bitcoin ya, tapi di sini saya akan coba mining ke mana ya, ke kita lihat minimum withdrawnya dulu ya teman-teman. Jadi yang paling sedikit WD-nya kita buat mining ya. Kita lihat withdraw di sini. Jadi kita cari yang minimum WD-nya itu kecil ya teman-teman. Oke, jadi untuk tahu minimal withdrawnya ya teman-teman, jadi tinggal kita tempel saja address kita di sini ya. Misalkan kita pengen tahu doge ini minimum WD-nya berapa, kita tempel alamat doge di sini ya seperti ini, terus kita klik withdraw. Di sini nanti ada keterangannya ya teman-teman. Nah, di sini keterangannya minimum 20 doge ya, minimum 20 doge untuk doge. Yang kita cek untuk TRX di sini, kita cek untuk TRX seperti ini ya. Kita coba cek berapa. Nah, ini untuk TRX 100 ya, 100 TRX. Dan untuk Litecoin, coba kita coba untuk Litecoin berapa ya, kita cek satu-satu teman-teman. Nah, untuk Litecoin 0,03 ya, jadi lumayan besar. Jadi kita putuskan mining doge saja ya, yang minimum WD nya kecil ya. Kita ke dashboard lagi, kita ini kalau ada pop-up begini kita klik yang close aja ya teman-teman, dan di sini kita ganti ke doge saja miningnya, kita start mining di sini. Kalau ada pop-up kita back aja langsung. Mohon maaf, jaringan saya memang agak lemot ya teman-teman, sekarang ini lagi ada gangguan. Oke, dan untuk doge kita per hari dapat 2,75
doge ya, dan untuk minimum WD nya 20 doge ya, mungkin 8 hari 9 hari bisa melakukan withdraw ya, dan kita akan buktikan situs ini terbukti membayar atau tidak dengan tidak melakukan deposit ya. Di sini saya tidak akan melakukan deposit ya, dan untuk minimum depositnya ini kita lihat juga, perlu saya bahas. Jadi jangan hanya minimum withdraw, kita klik coba. Oh, dan untuk deposit ini minimum depositnya itu 1 GHS ya. Jadi minimum depositnya 1 GHS, jadi tidak ada minimum untuk deposit ya teman-teman, intinya seperti itu ya. Coba kita klik doge di sini. Ya, di sini 1 GHS 0,27 doge. Dan intinya tidak ada minimum untuk deposit ya, teman-teman, tapi saya tidak menyarankan teman-teman semua tidak untuk melakukan deposit ya. Dan di sini ada menu bonus ya, teman-teman. Di sini kita bisa klaim bonusnya 1 jam sekali ya. 1 jam sekali di sini bonus per hour, artinya bonus per jam. Di sini kita klik online get free bonus seperti ini. Oke, saya dapat 1 GHS ya. Saya dapat 1 GHS dan kita tunggu sampai 59 menit lagi baru kita klaim lagi ya. Untuk bonusnya seperti itu. Oke, untuk link referral itu ada di sini ya, di afiliasi. Teman-teman silahkan sebar linknya ya, dan nanti akan dapat 2 GHS dari teman-teman yang mendaftar ya, seperti itu. Oke. Oke, seperti itu saja ya. Nanti akan saya update lagi ketika saya sudah mencapai minimal untuk withdraw, dan kita coba buktikan situs ini membayar atau tidak ya. Jadi buat yang mau coba silahkan coba ya, karena mencobanya juga gratis ya, tinggal daftar doang. Jadi lebih baik mencoba daripada menunggu orang WD dulu baru kita buru-buru daftar ya. Jadi seperti itu. Jadi legit atau tidak urusan belakangan ya teman-teman. Oke, seperti itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.